Kemudian ini untuk warna ya, yang bagian ada tombol semacam kayak panah berputar ini. Nah, seperti ini. Tinggal kita mau warna yang kuning atau yang seperti ini saja. Oke, saya akan coba gunakan untuk merekam ya. Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel kesayangan kita ya. Untuk video kita kali ini, saya akan kembali ke video unboxing. Ini bukan sebuah gitar ya, tapi ini saya pesan adalah sebuah ring light atau lighting untuk YouTuber pemula. Ini saya kira sangat bermanfaat. Nah, ini akan kita unboxing sama-sama ya, kita lihat isi dalamnya. Kalau nanti ternyata ini recommended, nanti akan saya taruh linknya di deskripsi video ini. Ini dikirim dari kota Jakarta Utara, Jakarta Utara ya. Saya beli seharga Rp79.500. Oke, langsung saja kita simak sama-sama videonya. Oke, sekarang kita akan langsung buka saja ya. Kita buka. Ada di dalamnya. Nah, seperti ini. Oke, sudah kosong, ini sudah tidak ada lagi, kita sisihkan. Nah, ini isi dalamnya seperti ini. Nah, kemudian kita buka yang ini ya. Ini dia lightingnya. Oke, ini tripodnya ya. Kita buka. Nah, untuk tripodnya seperti ini. Nah, seperti ini. Sebentar ya, saya rakit dulu. Oke, kawanku, ini yang kita dapat ya, isi dalamnya seperti ini. Nah, ini untuk tempat handphonenya ya, ini untuk tiang yang di tengah sini. Nah, sekarang kita akan rakit. Oke, pertama yang dipasang ini dulu ya, ini di bagian sini. Ini tinggal kita putar saja seperti ini. Nah, seperti ini. Ini pun bisa kita setel ya, sesuai keinginan ini tingginya ini. Bisa dinaikkan atau diturunkan itu sesuai selera atau sesuai kebutuhan. Kemudian kita ke langkah berikutnya ya. Ini adalah ada setelannya seperti ini ya. Ya, ini agar bisa sesuai dengan keinginan kita ya. Pokoknya intinya bisa noleh-noleh lah seperti itu. Seperti ini. Oke, kemudian langkah berikutnya kita pasang yang ini. Nah, ini kan ada murnya ya. Ada murnya. Tinggal kita masukkan ke sini saja. Ini kita kendorkan dulu seperti ini. Lalu ini bisa kita putar seperti ini. Ini sangat mudah sekali ya, seperti ini. Oke, kita kencangkan seperti ini. Ini kita kencangkan, nah seperti ini. Kemudian langkah berikutnya, kita pasang yang ini ya. Nah, ini sudah kita lepas, kita masukkan dari sini. Nah, kemudian ini kita masukkan seperti ini. Nah, sampai bunyi klik seperti ini. Baru kita kencangkan ke sini. Kemudian ini bisa kita tempatkan di sini ya, tempatnya di sini. Ini tinggal kita putar saja seperti ini. Oke. Ini bisa kita tekuk seperti ini untuk penempatan HP-nya ya, atau kameranya di sini untuk handphonenya. Nah, kemudian kita akan coba ya. Ini kita lepaskan. Oke, di sini terdapat apa itu, colokan USB ya. Jadi ini harus dikoneksikan dengan casan HP juga bisa. Oke, kita akan langsung koneksikan ya seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa siapkan stop kontak seperti ini. Kita masukkan. D.
dan dia akan menyala seperti ini ya. Ini ada beberapa tombol fungsi ya. Ini adalah tombol on off yang berwarna hijau. Kemudian ini untuk pengatur kecerahan atas dan bawahnya ini. Ini ada min, ini ada plus. Kemudian untuk yang ini untuk mode. Oke, kita nyalakan. Nah, seperti ini hasilnya kalau kita nyalakan ya. Kemudian kita tambah. Nah, seperti ini. Bisa juga kita kurangi. Ini ada, nah ini kan berkurang ya. Nah, semakin meredup. Atau bisa kita ke tanda plus ini untuk menaikkan. Nah, seperti ini. Kemudian ini untuk warna ya, yang bagian ada tombol semacam kayak panah berputar ini. Nah, seperti ini. Tinggal kita mau warna yang kuning atau yang seperti ini saja. Oke, saya akan coba gunakan untuk merekam ya. Baik saudaraku, inilah hasilnya ya setelah kita menggunakan lighting seperti yang Anda lihat sekarang ini. Ini saya akan coba ubah modenya ya. Oke. Nah, ini adalah tombol min dan di atas ini tombol plus. Kita coba kurangi kecerahannya. Seperti ini. Nah, ini adalah di posisi yang paling redup ya, atau sama dengan kita tidak menggunakan lighting ini. Ini paling redup. Kemudian apabila kita tekan tombol yang atas ini, yang posisi plus, ini ke mengarah ke paling terang. Oke, ini sudah di pole ya, yang paling terang. Kemudian untuk tengahnya ini adalah mode ya. Bisa kita gunakan, kita tekan-tekan ya, kita coba. Maksudnya kita pilih warna yang sesuai atau sesuai yang cocok dengan keinginan kita. Saya akan coba tekan tombol yang tengah ini. Nah, ini. Nah, kalau kita tekan seperti ini lampunya agak kekuning-kuningan. Jadi hasil pencahayaannya seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini lebih terkesan putihnya itu putih cool ya, putih dingin, jadi hasilnya seperti ini. Kemudian ini yang kuning sedang, ini yang benar-benar kuning, ini yang ke putih tadi. Nah, saya kira lebih cocok yang seperti ini ya menurut saya, tapi semua tergantung selera kita masing-masing. Oke, jika Anda berminat ya membeli lighting seperti ini. Ini saya beli dari Lazada seharga Rp79.500. Nanti saya akan taruh linknya di deskripsi video ini. Oke, terima kasih Anda sudah menonton. Jangan lupa Anda like video ini. Jangan lupa Anda subscribe channel ini. Aktifkan notifikasi loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.